paling bekasnya nih, tapi menurut dia nih ada bekasnya itu. Lengan apa perut? Kalau paha bisa. Oh, justru dia IMT bisa. Si saya udah jadi mumi wrapping. Makan. Assalamualaikum Besti. Hari ini aku lagi ngajak anak aku Morin buat ke klinik. Tutup dong yang benar. Oke. Kita hari ini mau treatment perawatan. So, kita masuk aja ya langsung. Pak Sauri, tolong itu ya. Jangan ditekan. Kok suara kita menggemasih? Oh. Kok suara kita menggemasih? Kak ngomong, Kak. Diam aja dia sih. Kayak biasa aja, kayak enggak ada kamera ya enggak. Mohon maaf, kejempet banget. Hai. Halo. Kamu juga jus? Kamu mau temenin apa? Mau konsul dulu sama dokter? Aku kan kayak infus gitu, terus pengennya ada treatmentnya aja biar kelihatan ininya. Jadi nanti pun kalau botox itu mungkin terakhir aja kali ya. Muka perlu gak? Bekas jerawat itu? Bekas jerawat itu? Dia kalau facial baru kemarin. Paling bekasnya nih, tapi menurut dia nih ada bekasnya itu. Itu buat ngilangin bekas. Iya itu ya. Oke. Okay. Dipudarin nanti di cleansing dulu baru dilihat area mana yang bekas. Halo. Siang dong, cantik banget. Halo. Cantik ya. Pertama kali ya, Mas. Iya, benar akhirnya jauh banget. Oke, mau kosong. Aku itu mau biasa ya anti aging gitu kayak apa treatment muka apa tuh kemarin ya gimana DNA salmon gitu apa enggak belum pernah sebelumnya dan aku memang belum pernah DNA salmon gitu jadi biar kulitnya glowing glowing gitu bisa nggak bisa. Abis itu kayak aku paling dikit aja kalau di area sini botok tuh mah terakhir aja gitu. Gimana? Tapi aku lebih pengennya ke treatment mukanya gitu. Anti aging, lebih ke anti aging ya. Anti aging apa itu ya, dok? Apa? Salmon. Tergantung kebutuhan. Cuman kalau misalkan pasiennya terlalu banyak jerawat, saya lebih saranin salmon. Tapi kalau sebenarnya mukanya rata, nggak perlu salmon. Gitu nih muka aku rata. Gitu kok. Iya nggak ada jerawat, gitu kok boleh. Tapi kalau mau tetap skin booster, kita juga ada. Skin booster tuh diapain? Skin booster diinjek sama kayak DNA salmon, tapi kalau DNA salmon kan khusus memang salmon. Nah kalau misalkan skin booster tuh dia ada efek pembentuknya juga. Oh wow, ya lebih oke itu. Ya udah, gitu. Sambil di infuse ya. Boleh. Iya. Terus berarti udah, nanti yang dikasih aja. Skin booster sama infuse ya. Iya. Oke. Nah dia nih, kayak kakak ngomong. Ya, ini jerawat. Banyak bekas jerawat juga ya. Terus? Tadi kamu bilang apa tuh? Oh iya. Dia malu. Aduh, mamanya ini kalau ngomong suaranya. Aku bukan kecil. Lengan apa perut? Kalau paha bisa. Oh, justru dia IMT bisa paha. Paha. Paha aja. Perut. Cuma perut apa enggak tangan? Terserah, Kakak. Tangan bisa, cuman pengerjaannya dia satu alat. Tapi satu alatnya enggak bisa dipakai berdua. Dia sama aku tidak belum di tangan. Iya, jadi cuma dua area doang gitu maksudnya. Cuman gak bisa bersamaan dipakainya. Oh, satu-satu gitu ya. Oh, perut. Perut sama paha. Saran aku mending perut lengan ya sih. Oh, gitu. Kelihatan kan? Lengan dulu. Perut aku tapi beda kamu ya. Kalau perut aku enggak terlalu. Oh, enggak terlalu justru dia. Oh, justru paha. Paha sama tangan. Paha sama tangan. Oh, gitu. Oke, boleh. Nah, untuk mukanya ini aku BPL aja ya. Jadi aku sinar, pakai gel dia nggak sakit untuk matikan kuman sama lebih putih. Itu kan sebenarnya bekas-bekas jerawatnya doang, jerawatnya udah nggak terlalu kuman. Dua-dua. Sinar. Dia karena ini dia karena pakai masker. Kalau pakai kan kalau keluar pakai ya wajib.
sunblock wajib dipakai terus. Per 4 jam kamu reapply, tapi itu memang bisa makin hilang kalau kamu pakai tinted sunscreen. Tinted sunscreen malamnya boleh kamu pakai retinol atau niacinamide. Tapi kalau udah pakai retinol, niacinamide diantar ke vitamin C. Oh gitu, kenapa? Karena sama-sama esulasi pengupasan. Retinol gunanya kan untuk mengupas juga efeknya nih, anti-aging iya, hilang kerut iya, nah vitamin C juga sama. Jadi kalau misalkan dua komposisi ini disatuin kurang cocok. Jadi kalau kamu mau nyari retinol atau vitamin C boleh. Jadi ngelupas-ngelupas terus gitu. Tapi nggak yang ini kan bukan peeling, tetap serum kan, nggak akan kumus setiap hari. Cuman kalau teman pakai vitamin C boleh, misalkan malam ini retinol, besoknya diganti ke vitamin C. Ini yang banyak ini. Kalau aku cuma itu aja ya. Dikit aja, jangan banyak-banyak, takutnya ekspresinya ngerubah. Terlalu ini, terlalu kaku nanti takutnya. Mungkin yang di ini aja, kalau ini takutnya nggak bisa gini, jangan nggak bisa gini ya dok. Jangan gimana? Jangan nggak bisa begini dok. Nanti oh, jadi flat mau ada? Nggak, maksudnya ada tapi jangan yang flat. Oh, coba lihat aku ya. Aku kan ekspresif banget tuh. Ini aku botok begini. Tetap mau kayak gini atau tetap kelihatan? Tuh, jangan banyak kayak gini gitu intinya. Oke, berarti tengah mau dimasukin atau enggak dari setengah nah itu? Itu tuh paling kelihatan ekspresi. Jangan kali ya. Nggak usah, berarti atas aja ya. Atas aja. Kalau ini jadi antagonis ya, jangan. Jadi gini, gitu, jangan. Udah itu aja sih, ini juga dikit aja kelihatan gini, karena emang penting banget ekspresi. Iya. Karena kalau aku tuh emang terlalu apa tuh, kadang nih dia nih kamera sampai segini muka aku jadinya tuh kalau gini garis-garis ini, bukan yang nggak mau ingin umur ya, tapi yang nggak ada salahnya. Kalau sering berekspresi memang lebih terlihat. Tuh, yaudah, oke. Kita jadi kita, oke. Langsung ke ruang VIP kan? Iya. Lagi bagian. Sip, jangan boleh. Nanti kakaknya mau nunggu di depan atau mau nunggu di sini kak? Nggak apa-apa, di depan aja. Tadi udah nenanya sampo. Terima kasih ya dok. Iya. Saya udah jadi mumi wrapping pakai plastik. Apa dia pun itu kurang ini dia pun sih oh lengannya boleh kok gua hancur banget. Oke, Besti, udah selesai kita tadi perawatannya, lihat muka aku kan. Ini nanti kelihatan hasilnya itu
2 minggu ya? Enggak, berapa hari deh, cuma 4 hari lagi kita cantik banget. Masya Allah. Sekarang ayo yuk kita sekarang makan, lanjut makan. Wow, lihat nih. Apa sih ini, nasi uduk? Tuh lihat tuh gambarnya tuh. Widih. Tapi ini enak juga tau, nasi ulam nasi uduk. Kita dulu bawa keliling dulu, Mas. Iya, Mas. Ada rujak. Aduh, aku mau beli rujak juga dah. Ini beli, Bang, beli dulu deh, Bang. Nanti kita duduk di mana bisa nih ngajak. Yang campur apa? Yang campur ada. Tanpa bengkong ada nggak? Ada. Ya udah, gini aja deh, ini sama ini. Sama jambu. Berapa, Bang? Ih, kok mahal? 30 ya? 30 lah, mana bumbunya? Ih, mahal banget sih, Won. Ya, lagi. Garamnya lagi dong juga, saya demen pedes. Iya, siap. Ini gula merahnya. Kita beli rujak dulu ya, buat sambil duduk-duduk. Ya, kembali. Oke, makasih ya. Hai, ya. Besti mau nawarin brownies, mau. Makasih, Besti. Lanjut. Ikan-ikannya, lihat tuh. Tapi seafood, kita lagi gatel-gatel, jangan. Nih, soto nih. Soto ayam. Tapi kuah bening. Ini maunya kuah ini. Makan soto nggak? Kamu makan apa, Kak? Nasi goreng gila. Nasi goreng gila. Tapi kamu apa? Teh Padang. Banyak sih, tapi tadi aku tanya dulu. Mas, Mbak, Mas. Boleh, Kak, silahkan. Ini sotonya kuah santan apa bening? Bening, Kak. Ya, soto ayam, daging. Oh, aku lagi nyari kuah santan. Makasih ya, Bu. Kuahnya bening. Aku lagi pengen kuah santan. Apa ya? Kakak, nasi goreng gila ini. Ntar dulu ya, tunggu ya. Bisa ngetek-ngetek di tempat dulu aja. Iya. Ada juga usah pakai kambing, tapi kambing. Ayam penyet. Ah, sate. Buka kita baru perawatan, udah kena asap. Asap makanan ya. Ini sate ceker ya. Sate satenya juga ini bening. Ya, kalau nggak ada gimana, Kang? Lu mau beli apa, Kang? Ya, tahu campur. Ini kita sejajaran ini aja sih ya. Tahu tek, tahu telur. Kebab. Nasi goreng bumbu kacang. Ngaji-ngaji Bang Hadi. Udah nggak adil. Sopondro nih, sebuntut. Iya, tunggu deh. Sopondro, sebuntut ini dia. Eh, maaf, Bang. Mas, ini soto sopnya santan nggak? Oh, bening. Aku kayak pengen kayak santan gitu, kayak soto betawi gitu, nggak apa gitu yang kuah-kuah santan. Aduh, kalau sop kaki kambing tuh biasa santan nggak sih? Coba kita lihat dulu ya. Lihat dulu. Ini ya, kalau sapi campur ini boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Ya tapi... Sapi. Ya dagingnya sapi, ini tambah ini coba-cobain satu ya. Ini kaki kambing ya? Iya. Boleh deh nyobain. Kaki sama daging ya? Iya, kaki sama daging sapi tapi. Oke. Okay. Ayo, kita di sini boleh enggak dulu? Iya, satu aja. Sama nasi ya. Kakak pesan apa? Nasi goreng. Oh, sini. Mau di sini aja. Nih, aku pesan akhirnya. Cari apa? Sop kaki kambing daging sapi. Nah, keder kan lo. Jadi kakinya kaki kambing, dagingnya daging sapi begitu. Kuahnya kuah susu. Kakak pesan apa, Kak? Aku pesan nasi goreng gila. Nasi
goreng jelek, tanpa ati ampela, tanpa pete. Ya setengah gitu. Oh, itu enggak gila full. Kalau pesan apa, Kak? Soto ayam. Soto ayam. Ayam aja. Tapi bentuknya manis-manis ya. Soto nih gue juga bentuknya gini nih tuh. Sebelum itu kita makan rujak dulu tadi. Wow. Oke. Selamat makan. Kita makan dulu campur kecap. Sedikit aku ini ya review sedikit aja. Karena biar makannya endul itu. Ini aku udah kasih aduk-aduk apa? Jeruk nipis 3. Kecap secukupnya. Sambal sebanyaknya. Oke, kurang banyak sambalnya ya. Biar apa? Biar enak aja. Coba kita lihat garamnya udah cukup ya. Nyari apa, Kak? Garam lagi. Kurang garam dikit. Ada lada nggak lada? Gak ada lada ya? Ya udahlah. Kerupuk. Ada kerupuk kulit. Nyambung gak sih? Harusnya ini kerupuk apa ya? Ya udahlah kerupuk kulit. Kerupuk udang kali ya? Nih kelihatan. Kerupuk udang. Kamu emang kerupuk lagi? Cuma sambal. Oh sambal. Kerupuk. Oke, kita letakkan di atas ini ya. Jadi ini bukan santan, ternyata susu. Kok sambelnya gitu ya? Itu sambel goreng dong. Gak apa-apa lah, yang penting pedas. Cobain dulu. Gurih. Asinnya pas karena aku yang ngasih tambahin garam. Asamnya kurang tapi beneran. Enak sih. Kaki kambingnya nih enggak bau kambing gitu loh. Terus enggak permus gitu. Dan karena bukan santan, sebenarnya nyarinya santan, cuman kan biar enggak dosa-dosa banget ya, jadi aku bilang susu. Tapi emang beneran susu nih bukan santan. Kamu enak enggak, Kak, rasanya? Enak. Gimana rasanya? Enak. Enak doang, enggak ada review apa gitu, kek. Asin, pas, gimana bumbunya? Sedap enggak, berasa atau enggak? Enggak, sama nasi goreng gila. Yang biasa langganan kamu. Banyak sih. Cuma ya enak juga. Beda tapi enak juga. Gila, lapar kayaknya. Tuh, bu kalori. Oh. Pak, minta acar dong, pakai acar dikit. Oh iya benar, pakai acar tuh endul. Iya, endul. Tuh, biar biar kayak kondangan em pakai acar. Oke. Okay. Sip. Kameramen mau makan? Enggak. Oh, lapar banget gua. Ya udah makan dulu dah. Tuh makanannya dia tuh, sama soto ceker. Makan. Makasih ya Ibu ya. Kita udah selesai makan, alhamdulillah. Tadi jumlahnya makan berlima ya. Soto ceker, soto bening gitu. 3, nasi gila 1. Sama nasi, aku apa tadi? Soto kambing, sop kambing pakai susu itu. Totalnya 184.000 makan berlima. Murah mahal? Kalau di Bandung? Kalau di Bandung itu mahal. Mahal ya? Kalau di Jakarta segitu ya sedang sebenarnya ya. Mahal. Tapi sebenarnya agak-agak mahal ya. Nggak mahal sih, ya gitulah. Ayo kita di situ mobil ya. Oke. Kita langsung pulang, masuk menuju ke rumah. Cus.